Seorang kakek yang sedang tertidur pulas di kursi alun-alun ujung berung bersama tas hitamnya, lalu seorang wartawan mencoba membangunkan dan mewawancarainya. Ketika ditanya, kakek itu bernama Joko, usianya 87 tahun, asal Cirebon, dan kemudian bertutur, "Saya ke Bandung dari Cirebon ikut mobil polisi." Awalnya malah jalan kaki, ujar kakek Joko saat ditemui wartawan di alun-alun ujung berung, Bandung, Senin 26 Juni 2017. Dan dia sudah berada di alun-alun ujung berung sejak lebaran hari pertama. Dan ketika ditanya hendak kemana, kakek Joko menjawab dirinya ingin ke Cicaheum, namun tidak memiliki ongkos sama sekali sehingga berdiam diri dulu di alun-alun ujung berung. Dia menambahkan bahwa sudah tidak memiliki keluarga. Dirinya saat ini hidup sebatang kara. Kakek Joko juga menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki tujuan ke Cicaheum. Menurutnya dia hanya ingin ke sana saja. Seorang kakek yang saat diwawancarai menggunakan jaket hitam ini bahkan tidak bekerja. Menurutnya dirinya sudah tidak punya harapan dan tujuan hidup. Ujarnya, "Ya saya mah cuman berharap aja nyawa saya dicabut. Allah subhanahu wa ta'ala sudah tidak memiliki harapan hidup. Lagi pula umur saya sudah 87 tahun dan 3 tahun lagi ke 90 tahun." Kata kakek tersebut. Bagi Anda yang berpapasan dan bertemu dengan kakek Joko ini, dengan foto yang tampil di video ini, sekiranya sudi memberi bantuan berupa apapun yang bisa meringankan beban hidup kakek ini.